وفي الإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا saya pengurus pondok pesantren Al-Aqobah periode 2015-2016 berjanji akan melaksanakan program dan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kami dengan sebaik-baiknya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya berikan sedikit tausiah atau tambahan supaya diperhatikan bahwa ini nanti menjadi bagian dari proses kalian belajar. Belajar untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi kalau dulu saya pun sama seperti kamu, seperti kalian begini, belajar untuk menjadi pemimpin mulai dari hal yang kecil, membantu temannya untuk bisa melakukan kegiatan, bersama-sama mengkoordinir, mengatur, mendampingi, menyiapkan segala kegiatan. Dengan nama itu kalian harus niat untuk belajar, bukan menjadi penguasa atau pemimpin atau yang mau ditakuti atau yang mau gagah-gagahan, tidak, tetapi tujuannya adalah untuk belajar, melatih diri, membentuk diri menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Ini alhamdulillah untuk yang kelas 2 kemarin, mana yang kelas 2 nanti habis ini foto bersama, yang kelas 3 sekarang ya, yang sudah selesai ini alhamdulillah luar biasa semangatnya, bahkan pun hanya semangat tapi sudah sewotnya mubalawah semangat. Nah, semangat, tepuk tangan untuk yang sudah selesai. Guru di depan sini, yang di belakang panggung maju ke sini aja, yang di belakang panggung duduk di depan sini. Jadi harus terus ditingkatkan, diperbaiki apa yang kurang kemarin, kalian bisa memperbaiki dan bisa menyempurnakan apa yang sudah baik dari kemarin itu diteruskan. Jadi kalau dalam bahasa agamanya al-mukhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang di belakang semuanya kumpul di sini saja semua, yang pengurus salama mana, yang lain masih ada, yang pengurus salama duduk di sini saja. Ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan baik bahwa kita mempunyai konsep bahwa untuk kelas 2 ini kalau di pondok otomatis yang menjadi pengurus pondok pesantren yang kita sebut dengan amal riasa. Apa namanya? Amal riasa. Riasa ini artinya adalah pemimpin, rois, rois itu pemimpin. Latihan untuk menjadi seorang leader itu pada kelas 2. Nah, kelas 3 ada penugasan untuk pendampingan adik kelas, hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan belajar itu. Yang masih di belakang, jadi guru, menjadi mudarris, menjadi muallim. Nah, itu nanti kelas 3 SMA. Nah, secara keseluruhan ada amal namanya amal tantif. Amal tantif melatih membiasakan diri melakukan hal-hal yang berupa kebiasaan baik, membersihkan.